Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau main MotoGP. Nostalgia sih. Ini yang lama ya, di PSP emulator di Android. Easy dulu aja, kita coba. Sini untuk orang-orang sini, karena yang versi lama jadi mungkin sekitar tahun 2000-an kali ya. Sini Cito jadi memikulin. Terus ada siapa lagi tuh? Siti Gibernau. Orang-orang lama lah gitu. Terus juga beberapa belum kebuka. Oh, mantep nih Repsol Honda. Di mana ya? Coba di kita cobain aja dulu. Kemarin tuh ada strategi Bernau loh, rasanya udah dapet. Untuk link downloadnya nanti di bawah. Mana kemarin? Repsol tadi mantep sih. Ducati keren juga. Movistar keren. Tapi karena anak Honda banget, kita coba, kita ngetes dulu. Aku nggak tahu kenapa. Nah, ada Seti Gubernau, Marco Melandri ini. Orang-orang lama, kalau tahu orang-orang ini, mungkin kita seumuran. Anjir. Masih Kati Rossi, Alec Barros. Makoto Tamada, Alex Hoffman. Dulu aku kira si Loris Kati Rossi itu saudaranya sama Valentino Rossi. So good. Jadi kita langsung aja. Wah, parah. Gila, men. Tarikan awal aja udah kalah. Aku nggak tahu, nggak pernah jago main gini. Kesusul, men. Nah, jago lo main gini. Ini aku ada udah beli joystick sih, cuman gak tahu ini kenapa gak mau connect dia ke ini. Padahal biasa main bola bisa. Oh, ada mini turnus tingkat 21. Kita barbar. Kita barbar kan. Mantul kau. Barbar cuy. 16. Marco Melandri peringkat 1 sih. Entah kenapa enggak pernah jago main ini. Makanya ini main ini dulu kan. Kita latihan dulu nih. Tim Honda bot ini. Wah, belum apa-apa udah keluar kan. Kalau anak-anak PlayStation pasti tahu gerak-geraknya gini. Kalau orang udah pro mah nggak perlu gitu lagi. Ada nge-lag tadi. Ada notif kan.
entah apa baterainya udah lemah, joysticknya dia error tadi koneksinya ke 13 coy, ke satu aja susah bener ya. Oh my god, terlalu barbar. Rasa pengen kususul ketumburin itu jadi dead racing ya. Mamam kau cuy ku ini sih boy. Oh kalau pro kan kayak itu tuh. Aduh, berhubung nggak pro jadi aneh banget ya. Kau Honda nih, bukan kaleng-kaleng. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. 13 lagi. Mana lep? Oh my god, nggak ketumbur. Sweet banget. Ah, 12 apa tadi? Oh, no reply nya. Sembilan enam. Kaku banget kepalanya, tegak-tegak gindut. Oh Gibernau satu tadi ya ampun, kanan kiri. Ya ilah, serodok. Marco Melandri, Nicky Hayden peringkat 2 nya setiga benar. Oh, Rossi aja peringkat 5 masih ada. Max Biaggi masih 12. Udah easy badan, apalagi season ya. Ya salah cuy, gak usah free practice lah, langsung mulai aja kali. Langsung res aja lah. Kita paling belakang, kita start dari paling belakang. Dapat posisi belasan udah syukur-syukur. Motornya lebih jelek dari yang tadi kayaknya. Ini sih mas, malah kedorong. Sembilan belas loh, baru dua orang yang dilewatin. Wih, terlalu fokus. Oh gila men, kayak si siapa tuh, Simon Celi. Terlalu barbar dan rempet-rempet. Gila men,
Salah ya, terlalu kepinggiran aku. Wow, di body cuk. Apa lu lihat-lihat lu? Oh, enggak kepencet tadi, cuk. 17. Tim kita tuh depan kayaknya bajunya sama kuning. Ambil sebelah sini ya. Terlalu barbar. Sudah melewati garis target. Woi, sabar, Bos. 15 lah, ayolah. Gila, 17. Gak ada otak. Oh, kelihatan sini lah. Oh, ngeset ngeset. Terlalu barbar. Oh, disusul lagi. Kau. Aku kejar, aku tabrak kau. Misi om. Misi om. Om, misi om. Kau. Tembus target kita, cuy. Oh, no. Tidak akan kuberikan. Ini mau finish sih. Tak bisa. 13. Dan aku tak akan memberikan. Angkat ban sih. Gila men, di mobil lo sirkuit. Target 15, tembus 12. Baru awal mulai udah goyang-goyang. Keluar-keluar, helmnya masih putih. Terlalu polos ya. Oke, skip. Losi peringkat satu. Siapa sih nama kita tadi? Entahlah, nama Thailand enggak. Oke, di overall masih peringkat 16 dari 27. Dapat 3 poin, lumayan deh. Setidaknya kita dapat poin. Sirkuit pertama, waktu pertama, race pertama nggak dapat poin, race kedua nggak dapat poin, race ketiga dapat 3 poin, lumayan. Lumayan. Oke, mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi di race selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan juga klik subscribe untuk video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.